Bismillahirrahmanirrahim. Nah nih kawan nih, kita mulai lagi nih. Ini di spot ngomset nih, atau spot tersembunyi. Spot ngomset tersembunyi nih kawan nih. Widih, meledak ya kawan. Widih. Aduh, tuh, lihat kawan, widih. Mantap. Laris. Ini masih antar ini taruh punya ini lumayan tuh mantap. Waduh bang dokon narik kawan ini laris terus udah tengah orang laris terus ya bang. Waduh masih antar narik tuh ini jentak terus masih antar ini. Idi naik lagi baru. Waduh punya saya kena. Waduh ikan bagi dua nih kawan nih. Aduh bagi dua tuh ikannya tuh idi. Itu ikannya idi. Idi. Waduh. Babon. Idi kan saya waduh mulai ada kawan waduh ikan apes itu mah aduh ada cuminya tuh. Idi. Waduh, ketarik lagi aja punya saya. Waduh. Ini makan saya. Waduh. Waduh, ikan saya tuh kawan tuh. Udah melompong dagor. Waduh. Idi. Waduh, habis sama bang dagor. Waduh, saya gak kebagian kawan. Aduh. Mulai enak ya kawan tuh. Lihat, kayak jemplung. Waduh. Saya jadi penonton kawan, bener-bener nih, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putra Baruna. Baiklah, Bang Gendak. Sekarang nih kita di spot tersembunyi lagi nih. Ini di Kampung Gerong nih. Kampung Gerong, untuk desanya Kiara Payung nih kawan. Desa Kiara Payung, untuk kecamatannya Pak Waji. Nah, tadi saya sudah ke spot pertama. Itu ikannya babon kawan. Itu tadi Mas Yanto udah narik itu ukuran 1,5 kilo itu, mungkin lebih itu. Tapi ya sayang sekali di sana itu spot nembak kawan. Jadi kita nggak enak lah dengan kawan-kawan yang para penembak atau pasar. Jadi lebih baik kita kembali ke spot ini kawan. Nah, ini dia kawan nih spot ini kawan nih. Kita kalau di sini nih mainnya dalam kawan nih. Ini untuk ikannya jujur tidak akan kecewa kawan. Jadi settingnya kalau bisa 1 meter lebih. Dan satu lagi nih, kalau untuk mancing di spot ini ya tolong kawan-kawan ya bayar dulu kawan. Bayar dulu hariannya 20.000. Karena memang di sini yang berlakunya seperti itu. Untuk ikan tidak akan kecewa kawan. Ya kita lihat aja nanti hasil akhirnya. Untuk trip kali ini saya bersama Bang Dagor tuh. Wah. Dia lagi istirahat tuh. Dia lagi makan rengginang kawan tuh. Waduh. Dan di sebelahnya ada Mas Yanto. Wow, mantap. Mas Yanto yang dari Cipondo kawan. Wow. Dia udah panen kawan tuh. Udah targetnya dia 17 kilo dia tuh. Bagi 3 jadi dia bawa 3 kilo. Sisanya buat saya kawan. Baiklah kawan, kita lanjut untuk trip selanjutnya. Mudah-mudahan nih makin banyak babon yang naik. Tadi yang kurang 4 jari 5 jarinya sudah banyak yang naik kawan. Nah, Bang Dagor tuh yang panen tuh. Salam Gendak Angler Indonesia. Lemnya senarnya. Tengah lama susah lama benar.
Sentak. Tuh. Dalam berasa ya. Ya, ini. Bisa ketukar ini. Ayo ketukar. Timahnya tambahin. Tuh, Bang Dauro cepat tenggelam tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh. Idi. Lihat kan, idi. Lagi tuh. Aduh. Nah, ya. Nih jatah yang punya serakan 3 nih kawan nih. Nah, yang mancing 1. Iya. 3 tuh baru 1 kawan, hitungin kawan. Aman dah jalan di atas nih. Tuh, dia malah turun tuh. Waduh, mergeret lagi aja punya saya ini. Wis. Belajar dia kawan. Ini. Waduh, boban ini. Boban mulu. Itu, tuh. Ya. Tuh ikan saya habis dah. Dia lagi. Ini habis kan saya kawan. Aduh, tuh kan ikan saya tuh. Tuh. Rezeki enggak mau ketukar. Tuh, waduh, tuh kan ikan saya lagi aja. Waduh. Benang saya kena. Waduh. Bang Dagor mah jangan ngopi lah. Mas Ento ngopi mas. Ngopi dulu kawan. Iya. Biar tambah semangat kita syutingnya, bukan gendaknya. Sekarang saya syuting Bang Dagor ini hari ini mah. Aduh. Waduh, ikan saya lagi diambil tuh sama dia kawan. Waduh. Bentar kawan, idih. Bentar, idih. Idih, Mas Anto narik, idih. Gentak mas. Ya kalau dalam rada mending ya. Ini dia sampai ngerebusin gitu Bang Dagor. Ini gentak. Aduh, telat. Yuk. Aduh, alah. Idi, Bang Dagor gendak lagi kawan. Idi, lihat tarikannya. Idi. Gede-gede dia kawan tuh, panen dia. Idi. Saya enggak kebagian kawan. Idi. Oh, Bang Is. Menyagong. Enggak merangsang apa. Bang Is tuh dicolek tuh, Menyagong. Idi. Nih, nilai janda nih. Nilai janda. Buat tengler duda. Idi. Idi, Bang Dagor gendak lagi kawan. Idi. Waduh, ikan napas kawan. Waduh, ikan napas. Oh iya makan. Sah kawan. Idi. Wih, narik. Idi, kencang amat itu. Apa itu? Apa Bang Dagor? Silahkan. Is. Silahkan Bang Dagor, taruh. Ih, oh pantes. Kena buntut. Kena pinggir. Udah tarik kena itu mah. Enggak makan. Hah? Enggak makan kena pinggir. Isi. Kena itu mah. Ah, jangan lama-lama malah mocel dia. Angkat aja. Enggak kena udah. Kena itu mah. Pinggir. Buntut, pantas kencang. Waduh, panen, Bang Dagor, ini. Panen. Ini nih. Ini. Nih, kan jandan nih sisiknya, dia malah ganjil.
Yang sarangnya situ, Bang Dagor. Terus sebenarnya enak tuh kan tuh, ada bale-balenya tuh. Lokasinya luas juga nih. Baiklah kawan, untuk kawan yang baru bergabung silakan like, share, komen dan juga di subscribe kawan. Panen hari ini Bang Dagor nih kawan nih. Kita lihat hasil akhirnya nih. Udah gede loh gitu ya. 4 jari 5 jari nih kawan nih. Kawan lihat. Tuh, hasil dia. Yang panen nih. Saya cuma jadi kameramen hari ini. Mas Yanto juga kayaknya panen tuh. 4 jari 5 jari kawan. Gila. Panen anak Bang Soleh. Ini jiwa pemancing nih, merangsang nih. Ini. Colek-colek. Waduh. Bang Besan dong, Bang Jess. Waduh. Tipenya sembuh nih kalau ngeliat begini nih. Waduh, tuh lihat. Gila. Ini. Mantap. Hari ini saya cuma jadi kameramen kawan. Aduh. Saya nonton Bang Dagor. Lihat. Tuh hanya beberapa ekor. Aduh. Tuh kawan tuh, saya hanya dapat beberapa ekor tuh. Ayo. Kamu masih pertama, ayo terus. Tuh kawan tuh. Tapi untuk size-nya lumayan tuh. 4 jari 5 jari tuh. Sama Mas, jangan angkat dulu korang. Nah, nih, kita lihat nih hasil lainnya Mas Yanto. Coba Mas, bisa jangan enggak Mas? Lumayan ya. Pas tadi kayaknya gacor tadi saya liatin. Pokoknya kalau saya mah murni jadi kameramen. Lumayan. Ih, gila kawan. Iya. Tuh, kawan tuh. Ada babonnya tuh. Berapa jari nih? 2 jari. Jauh tuh. Tepuk banget. Gila. Ini.